Atas, tangan atas, tangan atas. Tangan atas. Nih nih, Kong ya. Nih lihat. Kita lihat nih sama-sama nih ya. Nih Kang Ibu sama Anes tingginya tinggi gini ya. Ya. Lihat. Tuh. Tiga. Satu. Tiga, dua. Kok. Kurang lagi. Lagi. Coba. Kenapa kakak? Tadi ada yang lewat. Apa yang lewat itu? Cantik sekali. Cantik sekali, body bagus. Terus? Tidak pakai celana, tidak pakai BH. Wah, yang benar. Body Spanyol. Apa itu? Kucing. Tidak, saya bingung. Tadi kan saya jalan sama istri saya keluar. Jadi ternyata ada kayak gitu-gitu. Tadi kakak bar dan teriak-teriak. Itu udah on. Oke, baik. Teman-teman sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, subuh. Ya. Juhur. Asar, maghrib, isya. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Tanah Abang sampai Rabuang. Ya. Nah, saat ini Dapur Mancing lagi mengadakan kontes giveaway. Giveaway-nya itu hadiah Shimano Bastera. Ya. Caranya gimana? Coba dilihat di Facebook Dapur Mancing dan di grup Facebook. Iya. Ya. Kita sering ngasih giveaway di situ. Iya. Ya. Nah, di video kali ini, Kong, kita akan mencoba untuk kembali mereview Daido Osea. Nice. Nah, kemarin kan gua udah bilang Osea sama Hydra itu sebenarnya 11-12 sama ya. Perbedaannya cuma color dan juga di pengunci, Kong. Kunci. Nah, kalau Osea ini sudah tidak ada switch-nya, switch pengunci. Ah, udah enggak ada. Kalau Hydra masih ada, masih. Ya. Yang nah, model lama lah. Mungkin teman-teman kemarin, Bang, kemarin kok enggak ditimbang, Bang? Bang, kemarin kok enggak diinin, Kong? Iya, kok pertanyaan seperti itu ya, teman-teman ya. Aja deh. Oke. Kamu udah ditimbang nih semuanya? Bang. Satu saja. Semua, ya. Semua. 1000, 2000, 3000, 4000, 6000. 6000 semua ukuran kita timbang, nanti akan kita siksa, Kong. Hei. Siapa yang siksa? Tes drag. Ini saja yang siksa. Kita tes drag nanti. Oke, berapa yang 3000? 3000 saja. Oke. Yang mana? Serah, 3000 boleh. 3000. Nanti abis penyiksaan terhadap Daido Osea dan Hydra ini nggak sampai cuma di sini saja, kita juga akan siksa untuk direndam di laut. Jadi kita akan siksa. Jadi ya, teman-teman biar tahu ya. Sekarang tes drag dulu. Okay. Nanti siksa direndam di laut. Bonus. Sesuai nggak sih yang namanya SW itu kalau di air laut air asin gitu? Jadi ya? SW itu bukan hanya karena adanya seal, akan tetapi juga karena memang partnya itu dirancang khusus tahan terhadap karat ya. Okay. Ya memang sih lebih baik lagi pakai seal. Nah, itu kelemahan daripada Osea dan Hydra ini, sealnya masih kurang di sini ya. Yeah. Kan? Tapi dilihat dari ininya sih udah cakep. Dilihat dari apa namanya? Spare part-nya itu sudah memang sudah dirancang khusus tahan terhadap karat. Terhadap. Okay. Ini Osea. Osea. Gua review dulu Osea. Osea. Tuh. Ya kan, Osea. Osea 2091 ball bearing ya. Bearingnya asli 7, duanya bushing ya. Tapi bearingnya sudah menggunakan bearing yang berkualitas, Kong. Yang memang bearingnya tertutup sih. Coba aja lihat itu kakak. Oh, bisa dia. Bisa. Oke. Kita coba dulu yang 6000, kita timbang, Kong. Nah, ini kita timbang dulu. Mungkin review-review secara bongkarnya sudah, sekarang kita tes berat. Drag. Kita siksa dragnya. Yeah. Oke. Okay. Timbang dulu toh. Nah, terus saya sekali lagi menjelaskan kepada kakak, timbangannya mati. Tuh, baterainya cuma satu. Pantes sih nyala-nyala, tidak ada angka nol. Cari pakai remote aja, pakai remote. Saya sudah tekan sampai gila di sini. Nah, nyala dari tadi. Oke. Okay. Enggak ada baterai satu. Teman-teman, kita pakai baterai. Yeah. Ini enggak ada rekayasa ini. Ya. Memang apa adanya. Orang review okay. Orang gila. Oke. Okay. Baik, di sini saya jelaskan kepada teman-teman semua bahwa tes drag itu bukan berarti untuk tes apa namanya, wah dragnya sekian ini. Tapi dengan ada catatan berat berapa kilogram, itu artinya beberapa part-partnya ini sudah kuat dihajar dengan berat-berat segitu. Karena kalau tekanan ikan di dalam air itu kan tekanannya dia dinamis ya, bergerak, tidak statis. Kalau yang kita gunakan ini
test drugnya itu statis, tidak bergerak, mati. Jadi kita bisa tahu, oh ininya ternyata ditarik sampai 20 kilo, tensile strength namanya ya, kalau dalam dunia metalurgi itu tensile strength namanya. Oh ternyata masih kuat kong, oh segini masih kuat kong, ya kan? Okay, sampai segini masih kuat kong. Oh artinya kalau dapat ikan 7 kilo, 5 kilo masih mayan. Masih, nah, masih bisa buat dimainin. Seperti itu. Kadang ada orang, oh tariknya gini dong, kuat gak gearnya. Kelas yang harga jutaan aja jebol kong kalau kayak gitu mainnya kong. Tetap ketika kita mancing itu ada teknik memancingnya, yaitu dipompa. Nah arti dari kata drag itu sendiri adalah menyeret. Jadi seret-nyeret gitu. Nyeret seperti itu kok. Artinya menikmati lah. Menikmati lah. Oke. Oh nyala kak. Ya, hei, itu sudah pasti baterai. Hei, lobet. Lobet. Duduk. Biasa juga sih. Yang mana tadi? Coba. Lobet. Habis itu mati lagi dia. Wah. Mama main tua, cuma kok pinjam pakai masa di kamar. PA. Orang nge-review, ngatri kagak ada bagi sekolah. Ini malu, beli dulu, baterai handphone gak kuat. Di baterai itu baru. Aduh. Orang sinyit. Ori itu baterai beli dulu. Orang mah siapin dulu gitu kan. Jadi durasi orang nonton enggak ini. Nah, tapi emang dasar gila. Itu banget. Aduh. Oke, teman-teman semua ya. Jadi kemarin gua ngeliat ada komen-komen itu ada yang nempel magnet ini segala macam ya, tapi nempel magnetnya itu tidak terlalu nempel. Kenapa? Karena memang unsur besinya itu kuat. Kadang-kadang ada coating ya, lapisan itu yang membuat dia tuh nggak karatan gitu. Tapi kalau ini kan bahan dasarnya itu memang dirancang khusus tahan karat gitu. Ya kenapa kita pakai magnet ya seperti itu. Nanti akan ada dari saya kembali lagi. Nanti akan saya review reel yang tahan karat dengan reel yang tidak tahan karat. Yeah. Itu ada. Kita ada prototipe ya. Kita tidak akan nyebut merek. Mm-hmm. Itu prototipe. Buat pertimbangan. Buat pertimbangan. Teman-teman bisa lihat. Oh, ini yang SW, ini yang non SW. Yeah. Oke, kita timbang yang 6000 dulu kong. 6000 ini bahannya terbuat dari karbon Kevlar. Ukuran 6000 hanya 281 gram. Enteng. Enteng banget ya. Ada biasanya rata-rata 6000 itu bisa lebih dari 300. Lebih dari 400. 500. Nah, ini ukuran 6000-nya ya, hanya 282 gram. Terus ukuran 4000. Nah, gocengnya mana? Enggak ada. Kok bikin 276 gram. Oh, bedanya tuh berapa gram? Sedikit sih. Iya, yang 3000. Yang 3250 gram. Cuma beda 1 gram. S10 ya? Gram. Yang 2000 di sini 235 gram. Nah, bedanya 15 gram, 15 gram. Gram 5 gram. Tapi ya ini cukup ringan lah. Nah, yang 1000 adalah 199 gram. Enggak nyampe 2. Enggak nyampe 2 on. Yang 1000 enteng banget jadi asik lah ya. Iya, buat UL. Ya artinya dia bahannya memang udah bahan dibentuk untuk khusus. Iya, khusus enteng ya. Oke, teman-teman sekalian, kita akan tes drag yang ukuran 3000. 3000. Ya. Ini dia nih. Mana? Ini 3000 siapa? Iya, sudah. Kita lihat kuatnya ya. Kalau 6000 mah udah pasti kuat. Nah, 3000 kita kuat. Di middle aja, di tengah-tengah. Dragnya sampai semanah ya. Kita tes sampai berapa kilo ya. Iya. Wah, karena ini menggunakan karbon tech. Oh. Kan kemarin kita udah buka kan? Iya sudah. Dengan karbon semua ya. Udah tahu teman-teman lah. Putaran dragnya smooth. Ya. Putaran dragnya smooth gitu kan ya. Kring 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 kring. Nah, masih kring kring kring. Kring kring kring. Oke. Kita langsung. Kita hajar kan? Jalan. Ke sebelah. Okay. Ya. Kita hajar. Cak. Pindah. Nah, ya. Ini teman-teman kita tes kurang 3000. Ini timbangannya. Sekarang banyak loh ngikutin kita loh. Iya. Sudah kayak gini. Iya, tapi enggak apa-apa. Alhamdulillah ya. Biar ternyata kita pelopor. Itu dia. Jadi ngetes pakai timbangan ini cuma
ngetes daya tahannya gitu loh. Kalau misalnya dia sampai kuat di 20 kilo artinya dia punya partsnya ini kuat kok. Ada yang cuma 5 kilo udah jebol ya kan, ada patah giniannya. Kalau giniannya udah kuat ya udah aman aja gitu ya. Nah, ini kita tes pakai Daido Athena. Ini salah satu joran yang legend juga di Galat Aman, di Athena. Seperti ini. Athena yang Athena 2. Oke. Okay. Matching banget ya pakai Athena 2 ya. Ini ringnya udah Fuji. Cuman benangnya bukan black. Benang apa? Ya. Kita taruh sini deh. Ini. Coba. Benangnya buat narik tuna. Buat narik tuna. Nah. Ah. Umbarlan yang pasang deh. Tuh, gede nih. Nah. Pelit tuh. Nah, ini nyambungnya kemana ini? Udah. Enggak apa-apa itu. Emang cuma satu. Lu enggak sambungin ke hordeng kan? Kalau ke hordeng cuma copot. Semua enggak lihat semua muanya itu. Pakai tambang, cuy. Tambangnya sama aduh elah segede gini. Kayak ini tarik. Ikat dulu. Iya. Ya sudah gulung. Kakak Ibo yang tarik. Okay. Sampai ngeden. Tarik sini ujung saja. Okay. Itu tugas kakak. Iya, sudah. Kakak punya tugas. Tarik dulu. Nanti dulu, siapa dulu? Sini. Iya. Ini kemarin diputusin, bukan ininya aja yang diiniin. Apa yang dibuka? Kau pintar sekali bikin iketan, kan? Saya anak pramuka. Oh, gitu, kan? Kakak jangan salah. Nanti taruh di bisa mancing. Jangan sampai nyangkut. Ini nyangkut, tidak. Jangan sampai nyangkut. Sudah order? Wah, belum. Ya, tahan dulu. Oke. Okay. Oke, ayo, tarik. Sudah. Ya. 3. Ayo, klik. Oh. Kasih sabar. Kasih burung sedikit, Kakak. Oke, sip. Tarik ya. Muter. Itu yang muter benangnya. Santai, tahan. Dirasakan, jangan langsung lu betot. Ya. Kayaknya nafsu amat sama Kong Barlan. Oke. Bukan ini kayaknya ininya, Kong. Ya. Apanya? Pelan-pelan. Talinya ikut mutar. Tunggu. Dia mati. Hah? Nah. Tunggu, sabar, Kakak. Dah, tarik. Nah. Pelan-pelan saja, santai aja, dirasakan saja. Nah. Oh, gitu. Udah, ini 4 nih, 5, 6, 7, 8, 9. Terus biarin deh itu yang bergerak. 10, 11. Mutar ininya, benangnya mutar. Terus enggak apa-apa, dia sampai enggak sudah. Sampai dia ini aja sampai dia kenceng enggak apa-apa terus. Jadi kenceng sendiri ya. Terus okay. Biar dia kenceng sendiri. Terus balik aja. Udah. Sudah. Oke. Oh. Terus 5. 8. 5. 9. 10. 11. Coba lihat 12, ekspresi wajah Bapak Ibu yang lagi 13. Iya, elah. Muter benangnya, tarik lagi. Enggak, itu juga gak usah diginin. Nah, ininya aja udah. Nah, dah sip. Ayo. Soal benangnya licin, maklum teman-teman. Nilon. Terus enggak apa-apa sampai dia kencang sendiri aja. Benangnya udah kegedean. Terus ya, benangnya gede soalnya. Terus enggak apa-apa. Ikut muter benangnya ya. Muter ya benang. Bukan itu yang muter. Kurangin lagi ya, Pak. Bukan kurangin lagi. Bukan kurangin lagi. Ini benang ikut muter, kurang kencang dia berarti ngikatnya. Up. Wih. Baik lu, Kong. Ini luar biasa, udah perjuangan untuk buat teman-teman biar nggak ragu. Ya.
Ya muter lagi kakak. Tahan kakak yang kencang. Nah. Tahan itu yang kencang, tahan. Ya. Tahan, tahan. Terus. Tahan. Nah. Tahan. Terus tahan. Nah, ya sudah. Terus tahan. Iya, saya tahan. Terus tahan. Jangan keras-keras kok, tahan situ. Sudah. Nah. Nah. Oke. Oke, kakak. Besok-besok kita pakai karet supaya tarang-utar. Ini yang gak jelas nih. Lalu tahan-tahan. Besok-besok dilepasin aja. Iya, udah. Ayo. Sudah. Tarik terus. Terus. 7. Dia tidak ikut putar kan? Udah enggak, 8. Kak. 9. Terus 10. Wah. Oh, itu yang muter. Nah, terus, terus. 10 sedikit. Udah 9 10. Terus. 10. Iya, dia tik 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 tik. Tarik lagi, kakak. Masih belum ketemu titik yang pas ya. Teman-teman sabar. Mau nyampe berapa? Dia 10 kilo aja masih kuat itu, Kong. Terus. 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 Ya. Terus. Terus. Iya. Ya, tapi dia tik 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 putarannya lembut, Kong. Tuh. Ya. 10 kilo putarannya lembut. Oke, kita kencengin lagi, kakak. Oh, masih bisa, kan? Oh, masih bisa. Oke, kita kencengin lagi. Oke. Dia 10 kilo tik 10 kilo tik, masih. Tik. Oke. Mati sudah. Oh, mati sudah. Ya, tarik. Oke. Kayak begono noro bang yang kayak kita kemarin terus. Yang 20 kilo gitunya. Iya, Bang. Iya. Iya. Tuh. Kayak gitu kok tarik. 10. 11. 12, 13. Muter benang ya? Iya, tuh lihat dia. Jadi muter. Lembut dia. 13 kilo dia lembut mutarnya enggak klek, enggak klek, enggak klek, enggak klek gitu ya. Di 13 kilo muternya lembut dia. Sini naik, tarik. Nah. Tarik kakak, nah, nah. Itu lembut dia tuh, ya, lembut karena menggunakan drag washer karbon. Oke, oke. Kita tarik lagi, tarik coba, lagi, tarik coba. Lagi, kencengin lagi, kencengin lagi. 13 kilo tadi. Oke. Ya. Coba nanti ngambil dari sini naik. Nah. Oke, kesini lagi. Sudah nyala belum? Belum, belum, belum. Ya, lanjut kakak. Berapa? Coba lihat di tujuh, nggak kelihatan. Berapa? 11, terus 12, terus 13, terus masih mau deh. Ya, di 13 kilo, 13, 13. Dia mulai berputar, coba di 13 kilo. 13. 13 kilo dia tuh lembut mutarnya tuh. Tek tek enggak krek gitu ya. Enggak mati ya. Heeh. Dia lembut mutarnya tuh di 13 kilo tuh. Oke, okay, ya dapat. Oke, okay, sip. Sip. Oke. Okay. Jadi untuk reel Daido Oce ya, dan mungkin juga berlaku untuk Hydra ya. Dia ini enggak bisa dibuat drag mati. Karena menggunakan karbon drag washer. Sehingga ketika di 13 kilo, biasa kalau reel-reel yang biasa tuh kan mati. Dia gini, muternya stop. Gini. Muternya apa? Bukan stop, muternya seperti ini nih. Gitu, trek, trek ya. Gitu. Kalau dia tek tek halus, tek, halus. Tek, halus. Halus. Jadi kalau digentak ikan, di ikan melawan dia tidak bikin bisa, putus ya. Benang. Masih ada apa namanya? Ada spare gitu loh ya. Ya mungkin kalau misalnya sistem dragnya tidak dibuat seperti ini, dibuat drag mati, mungkin bisa 20-an lebih ya bisa ya. Karena nah, dia berputarnya juga melawan juga pelan-pelan. Nah, pelan-pelan. Masih semut kah? Semut lah. Lah iya gitu loh. Semut banget ya kan? Iya. Semut. Nah, pas banget ya. Iya, keren. Oke, mungkin itu saja nanti di penyiksaan berikutnya adalah kita banting. Oke, bener ya sih? Nah. Oke, kita lihat. Siapa banting Kong Ibo? Nggak bisa, berat. Tinggi ya? Tinggian nggak sih? Segini ya? Segitu? Ah. Kelihatan nggak, Kong? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak, Kong? Ntar gue dibilang lebay lagi. Iya. Nah, tinggi segini. Tinggi ya?
Tuh. Enggak percaya, ulangin lagi. Ulangin lagi, Kong. Hah? Lagi tuh ulangin lagi. Aman, ya? Kong. Tinggi lagi, pakai bangku, Kak. Nah. Eh, kasih bangku. Masih semut. Kadang ada jatuh patah ini. Nah, langsung. Aduh. Baru jatuh patah. Pegangin, ntar gua jatuh. Kakak saja, Kakak sih. Ais, kakak yang banting. Kacau sudah. Ya, sudah, saya pegang. Tahan dulu. Tahan. Jangan kepala kena kipas. Tinggi, tangan atas, tangan atas. Nih nih, Kong ya. Nih lihat. Kita lihat nih sama-sama nih ya. Nih Kang Ibu sama Anes tingginya tinggi gini ya. Ya, lihat. Tuh. Tiga. Satu. Tiga, dua. Go. Kurang lagi. Lagi. Coba. Lagi. Dia aman karena dia menggunakan karbon Kevlar. Ya. Nah, ini tadi ini posisi tangannya di atas ringan ya. Banget, ringan. Jadi kita balik nih sekarang nih. Ya. Nah, ini karena kadang patah lu. Ya, ini yang suka patah nih, teman-teman nih. Ya gantian nih kita nih, ya. Lihat ya. 1 2 3. Tuh, bunyi kling ya. Kling. Coba lagi. Gila. Oke, jadi masih aman. Tidak enggak ada lecet ya. Enggak ada lecet dia. Enggak ada aman. Kurang. Dia punya kan? Bagian catnya juga catnya bagus lah ya. Oh, bagus, cakep. Kuat ya, nggak ada lecet. Nggak ada lecet, Kong. Mm-hmm. Oke, okay. Itu untuk Ocha. Ocha 3000. Ocha 3000, Daido Ocha SW 3000. Penyiksaan berikutnya, gue akan rendam ini di air laut nanti. Ya. Oke, okay. Terima kasih udah nyaksiin dapur mancing. Bang Ibu mau nyakasih. Mohon maaf kalau ada sale-sale kate. Kita bukannya lebay, kita coba nyiksa aja. Yes. Ya, seperti inilah yang terjadi sama Ocha. Ya, terima kasih. Tahan Hidra, mancing. Hidra sama Ocha sama lah ya. Sama, ya kan? Sama, cuma beda clipnya. Ya, oke. Bang Ibu, tutup. Oke, oke gitu teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joseph.